kok dia pakai baju dinas malamku? Makasih ya sayang, buat malam ini. Iya sayang, sama-sama. Suara Mas Nino. Nyonya? Sayang, kamu pulang kok gak ngabarin aku sih? Bisa-bisanya ya mas, kamu main gila sama pembantu kita. Sini kamu, sini kamu pelakor. Dasar pembantu gatal. Ibu kok jadi nyalain saya? Ini semua salah ibu, karena ibu terlalu sibuk bekerja. Sampai-sampai ibu lupa kalau ibu punya suami yang butuh kehangatan. Benar, saya seorang suami juga butuh kehangatan. Jadi jangan pernah salahkan saya kalau saya selingkuh. Pergi kalian dari rumahku sekarang, pergi! Oke, aku akan pergi dari rumah ini sekarang. Tapi jangan harap kamu dapat harta gono gini dari aku. Ayo sayang, kita pergi. Aku nggak butuh harta kamu, mas. Atau kamu lupa ya, kalau aku tuh lebih kaya daripada kamu. Sekarang juga, aku ceraikan kamu. Bisa-bisanya kamu lebih milih pembantu itu, mas. Aduh, enaknya jadi serang kaya. Apa-apa tinggal gesek. Cia, kamu lihat itu. Total tagihan kredit membengkak gara-gara kamu boros. Kamu kan bisa pakai uang perusahaan untuk bayar tagihan itu, mas. Asal kamu tahu ya, perusahaanku sudah bangkrut karena tidak ada yang mau bekerja sama dengan perusahaanku. Apa, mas? Bangkrut? Kalau gitu, aku mau kita bisa. Aku nggak mau hidup susah lagi, mas. Asal kamu tahu ya, mas. Dulu aku mau sama kamu karena kamu itu orang kaya. Cia, tunggu. Mau ngapain lagi kamu kesini, mas? Nurul, sekarang aku bangkrut. Kamu akan rujuk sama aku lagi. Maaf, mas. Aku ini bukan perempuan bodoh. Setelah kamu campakan, sekarang kamu mau pungut lagi. Nurul, aku mohon, Nurul. Pergi kamu dari rumahku sekarang, mas. Atau perlu aku panggilin satpam buat ngusir kamu. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi, mas. Semoga kamu bisa mengambil pelajaran atas apa yang terjadi, mas.